Ya pemirsa, Sabtu sore Polda Jambi kembali menangkap 18 anggota Serikat Mandiri Batanghari atau SMB. Total, kini polisi menetapkan 59 tersangka pelaku penyerangan dan penghadangan petugas Karhutla. Jumlah tersangka yang terkait kasus kelompok Serikat Mandiri Batanghari kembali bertambah. Kepolisian daerah Jambi kembali menetapkan 18 orang tersangka baru dari sebelumnya. Ada 41 orang tersangka. Terkait tindak pidana perusakan hingga penghadangan dan penganiayaan terhadap tim Satgas Karhutla Jambi pada 13 Juli lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi mengatakan, total kini polisi menetapkan 59 orang tersangka dari kelompok SMB dari kawasan hutan di Kabupaten Batanghari. Kepolisian daerah Jambi dibantu TNI awalnya menangkap dan menetapkan 41 orang tersangka. Dan kedua, kembali menangkap sebanyak 18 anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari juga terbukti sebagai tersangka. Ke-18 orang laki-laki itu ditangkap tim gabungan TNI Polri dari kamp kelompok SMB yang ada di dalam hutan Kabupaten Batanghari, yang berbatasan dengan kantor PTWKS di Distrik 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari para pelaku itu, pihak kepolisian juga mengamankan 2 senjata api rakitan, kemudian 14 senjata tajam dan 4 bambu runcing serta beberapa unit telepon genggam. Tim gabungan TNI Polri masih terus berada di lokasi dan sekitar kawasan hutan tempat mereka tinggal dan akan terus berjaga di kawasan tersebut. Karena masih ada upaya mereka untuk memblokade kawasan di perkantoran dan perumahan PTWKS yang ada di Distrik 8. Mereka masih melakukan tindakan anarkis seperti memecahkan kaca mobil yang melintasi kawasan tersebut. Maka pihak kepolisian dan TNI yang berjumlah sekitar 200 orang itu masih akan terus berjaga di kawasan tersebut untuk mengantisipasi adanya tindakan susulan. Melakukan penindakan dan kami mendapatkan sekitar ada 49 awalnya orang-orang yang kami amankan. Nah, dari 49 itu kami melakukan sortir kepada orang-orang yang memang melakukan kejahatan. Akhirnya kami mendapatkan 18 orang yang benar-benar melakukan kejahatan, baik itu di tanggal 10, tanggal 13 terhadap Satgas Karhutla. Nah, dari 18 ini sudah kita lakukan penyidikan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka serta sudah kita lakukan penahanan. Ke-59 orang tersangka itu terdiri atas 58 orang laki-laki yang semuanya dilakukan penahanan dan seorang perempuan juga ditahan. Seorang tersangka perempuan bernama Deli Fitri merupakan istri dari Muslim pimpinan SMB. Dalam kasus ini, ke-59 orang tersangka tersebut diterapkan pasal 170 KHU Pidana, pasal 363 KHU Pidana dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Asar Patangi, JEK TV melaporkan.